Alhamdulillah. Qabla an naqra hadha al-kitab nuhdi misla semak sanaqra min al-Fatiha ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Imam musannif hadha al-kitab Abu Hamid Abi Hamid al-Ghazali qadasallahu sirrahu al-Fatiha. A'udhu billahi shaitan bim bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعين صِرَاطَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. Karena ini bukan majelis di kelas, maka saya tidak akan baca kata per kata. Nanti kita akan ambil jumlah-jumlah mufidah yang sangat relevan untuk malam ini. Ya, ambil beberapa kalam-kalam yang nyambung. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membuka dengan basmalah, jadi kitab ini, kitab Imam Ghazali, beliau wafat tahun 505. Satu fasalnya seperti satu kitab. Beliau tulis bab taubah, ini yang akan kita buka, kitab taubah. Itu seperti satu kitab. Maka Ihya Ulumuddin itu bukan kitabun saghir, bukan kitab kecil-kecil, bukan risalah, tapi dia kitab ya kabir, betul-betul besar sekali, azim. Imam Ghazali biasa memulai muqaddimahnya dengan yang berkaitan dengan isi kitabnya. Jika isi kitabnya taubat, beliau berbicara tentang Allah Ghaffar, Ghafur, Rauf, Rahim. Maka di sini beliau menyebutkan ya setelah bertazkiyah bertahmid wa narjuhu raja'an di baris keempat ya man ya'lam annahul malikur rahimul ghafurut tawwab. Nah, di belakangnya ada kata tawwabnya. Terus di belakangnya ya ghafirudz dzanbi wa qabilut tawbi syadidul iqab wa nusalli alaihi. Terus nah, jadi dia Imam Ghazali ketika memulai satu kitab pembahasannya syukur, nanti dia masukkan nama Allah syukur, seperti itu, sehingga muqaddimah itu sudah mewakili isinya bagi orang yang memahami uslub Imam Ghazali. Tapi tentu tidak semua kata-kata yang berat dapat dipahami oleh orang yang jarang interaksi dengan kitab. Maka perlulah kita langsung masuk saja kepada amma ba'dunya ya. Setelah beliau bersolawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan amma ba'du. Nah, siapa yang punya kitabnya silakan diperhatikan, kalau enggak perhatikan wajah saya aja lah ya. Ada tulisan kitab enggak di sini? Amma ba'du, saya tidak berbicara nahw sharaf. Nahw sharaf tentu para kiai, para santri sudah banyak yang mengerti. Fa inna taubata 'aniz dzunubi birruju' ila sattaril 'uyubi wa 'allamil ghuyubi mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat, apa arti taubat? Kembali, sadar. Itu arti taubat. Maka orang yang kembali dari kesesatannya disebut taubat. Orang sadar dari kesalahannya disebut taubat. Orang yang mengaku salah, menyesali perbuatannya disebut taubat. Maka ada sebuah hadis an-nadamu taubah. Menyesali perbuatan yang lalu itu taubat. Nah, ini pemaknaan taubat. Namun apa yang unik? Allah Azza wa Jal samma nafsahu bitawwab. Allah Ta'ala menyebut dirinya tawwab. Allah menyebut dirinya tawwab. Apa arti tawwab? Kenapa tidak taib? Karena tawwab bermakna yang maha menerima tobat yang berulang-ulang. Kita kalau selesai wudhu baca apa? Allah maj'alni minat tawwabin. Allah Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya menjadi tawwab. Maka tawwab ismun lahu wa li'abdihi. Tawab namanya dan juga nama untuk hambanya. Apa perbedaan maknanya? Ini hanya ittifaq fil ism la fil musamma. Hanya sama namanya tapi berbeda pada pemaknaannya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa artinya? Ya Allah jadikan aku
orang tobat, itu biasa terjemahan anak MTS bisa itu. Ya, bukan begitu nerjemahinnya. Pakai rasa menerjemahkannya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang berulang-ulang taubat. Itu makna tawabin. Kata ustaz, taubat cukup sekali. Lah ustaz siapa tuh? Ya. Gak ada ceritanya taubat sekali. Kalau seandainya cukup sekali, kenapa Nabi mengulang 100 kali? Dan itu kulli yawm, setiap hari. Mungkin maksud si ustaz, kalau habis dosa jangan maksiat lagi. Maksudnya benar, tapi uslubnya salah. Kenapa? Orang yang tobat malam ini, besok ada jaminan tidak maksiat? Hatta bahkan satu jam setelah ini, adakah yang hadir malam ini tidak ada jaminan dia maksiat? Tidak ada jaminan dia tidak maksiat. Gak usah jauh-jauh, pulang masuk kamar, buka handphone, bisa maksiat. Padahal habis tobat, habis tahlilan barusan. Maka kita tobat lagi. Ada seorang syekh, namanya Syekh Abdullah Daghestani, seorang wali lama di Suriah. Beliau itu kullama ghafala an dzikrillah tawadda wa taba ila Allah. Setiap kali lupa kepada Allah, di beliau berwudu lalu tobat. Lupa satu nafas, dia wudu. Ini suluknya dia, torikotnya dia. Lalu apa lagi? Kullama zakaral dunya ightasala. Setiap kali dia ingat dunia, dianggap dia dosa besar, maka dia mandi tobat. Mandi tobat qadiyah mukhtalafah indal fuqaha, ya. Banyak ahli fikih memperdebatkan mandi tobat. Tapi kalau orang ahli zikir enggak ada masalah, mandi tobat khalas masyru'. Enggak ada masalah. Baik. Jadi jangan bayangkan taubat ini cuma untuk orang peminum khamar, pezina, koruptor, enggak, ini untuk kita. Apa kata beliau? Mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat daripada dosa-dosa, kembali kepada Allah yang Maha mengetahui dosa, menutupi dosa. Nanti ada macam-macam dosa, ya. Dosa kiai beda sama dosa jamaah. Beda. Serius. Dosa santri lain sama dosa orang awam tuh lain. Kiai kalau khutbah enggak pakai kopiah gimana? Diturunin enggak? Turunin. Kecuali di Jakarta kayaknya boleh. Maka dosanya para masyayikh adab yang buruk. Dosanya orang awam benar-benar dosa. Ya, mata jelalatan, korupsi, itu sebut dosanya orang awam. Zunubul awam. Maka ada dosa awam, ada dosa khawas, ada khawasul khawas. Ini uslub Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu bagi tiga. Dosa orang awam, maksiat yang zahir. Dosa orang khawas, maksiat kolbu. Dosanya khawasul khawas, para aulia, para ambia, su'ul adab. Mereka merasa su'ul adab. Coba lihat Sayyidina Adam alaihi salam, ketika diusir di muka bumi, ke muka bumi, apakah ia menyalahkan iblis? Tidak, ya? Tidak, dia tidak menyalahkan iblis. Apa kata dia? Kata Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Ya Rab, kami salah. Ya Rab, kami zalim. Ini baru Bani Adam. Yang menyalahkan orang lain, Bani Iblis. Yang di depan saya Bani Adam apa Bani Iblis? Yang Bani Adam angkat tangan. Waduh, ada yang angkat tangan nih. Bahaya nih kiai. Tugas kiai nih, ya. Bani Adam ngikutin Nabi Adam. Nabiullah Adam mengatakan, Rabbana zalamna. Ya Allah, aku terusir dari surga karena salah kami.
beliau tidak menyalahkan karena si iblis, gitu enggak, dia enggak ngomong begitu. Maka nanti Pak Bupati kalau punya tim suka nyalah-nyalahin teman, nah itu bani iblis tuh. Kalau Pak Abuya enggak berani saya ajarin. Kalau Pak Bupati bolehlah. Ya. Baik. Nabi Adam dosa enggak waktu di surga? Siapa yang bilang Nabi Adam dosa? Ada yang berani? Batal ahlu sunnahnya. Oh, di Quran ada. Fa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Nabi Adam, gimana terjemahannya? Durhaka kepada Rabbnya dan dia tersesat. Nah, kan kita sudah sebutkan tadi, dosanya para anbiya itu su'ul adabnya. Su'ul adab itu dia yang merasa su'ul adab, bukan kita. Kita gak boleh bilang Nabi Adam su'ul adab. Tapi mereka merasa itu su'ul adab. Su'ul adab itu kesadaran diri sendiri. Ini bukan kalam kita. Kita gak berani bilang Nabi Adam su'ul adab, gak berani. Tapi mereka merasa su'ul adab. Makanya mereka menyalahkan diri sendiri. Bilang lagi nih, Nabi Adam dosa gak? Yang benar dong, akidah halus sunnahnya. Nabi Adam dosa gak? Para nabi berdosa gak? Kalau ada yang mengatakan para nabi berdosa, akidah halus sunnahnya miring. Yang mengatakan para nabi berdosa, dosa kecil, itu cuma Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang serupa dengannya. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, yang kemudian dirujuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang sekarang kita kenal dengan Wahhabi. Ya, kita gak benci mereka sih, cuma ngeritik boleh gak? Ya boleh lah ya. Orang sesama aswaja aja kritik-mengkritik. Ini sesama kiai, belakang-belakang kritik-mengkritik nih. Musim pilkada. Baik. Nabi Adam gak pernah tergoda sama iblis. Walaupun lafaznya, gimana lafaznya? Fa'azallahuma syaitan. Itu azallah, pada hakikatnya Nabi Adam tidak terpedaya oleh si iblis. Tapi iblis bawa nama Allah. Iblis bersumpah demi Rob, demi Tuhan. Seandainya iblis tidak bersumpah dengan nama Allah, Nabi Adam tidak akan makan itu buah syajarah. Ini dijelaskan oleh banyak ulama ahli tafsir. Ya, jadi Nabi Adam bukan menghargai iblis, tapi menghargai nama Allah. Inilah mazhab sebagian sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kalau pakai serban, serbannya bagus. Suatu saat lagi jalan keluar kota, tiba-tiba bertemu kawan ayahandanya. Ayahandanya Sayyidina Umar namanya. Sayyidina Umar punya kawan orang Arab Badui. Dulu di masa Sayyidina Umar masih suka belusukan, sorbannya sering dimintai oleh orang ini. Ketika Abdullah bin Umar bertemu, apa kata orang Arab Badui ini? Imamatuka. Wallahi ya akhi, ya bena akhi, kira-kira begitu. Anak saudaraku. Hai anak kawanku. Saya ingin serbanmu. Langsung dicopot. Tapi kayaknya enggak ada yang mau copot sorban kiai ini. Aman kiai. Abdullah bin Umar, setiap orang menyebut nama Allah dalam meminta, dia langsung kasih. Tapi Pak Bupati enggak berani. Mobilnya, demi Allah, saya mau mobilmu, enggak berani. Enggak akan berani ya. Itu makomnya mereka lah. Kita enggak sanggup mengikuti makom para sahabat yang sangat tinggi dan mulia. Jadi semua nabi dimulai dari Nabi Adam, dan seharusnya kita Bani Adam menjadikan ini sebagai mabda utorik. Inilah wirid pertama manusia di bumi. Maka benarlah Imam Ghazali mengatakan, mabda utorik salikin, taubat itu adalah permulaan
jalannya orang-orang yang suluk. Suluk artinya menempuh jalan kepada Allah, kembali kepada Allah. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyidina Adam. Turun di muka bumi, beliau enggak jalan-jalan dulu, apalagi selfie dulu kayak kita kan. Oh, kayaknya bumi cakep juga nih, selfie ah. Enggak ada. Sayyidina Adam langsung sujud dan dia membaca Rabbana zalamna. Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu selama 40 hari. Ada yang menyebut 40 tahun, kayaknya yang lebih masuk akal 40 hari. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin itu syariat Nabi Adam. Kalau tobat 40 hari sujud, ada yang berani? Tobat 40 hari sujud. Sayyidina Umar tobat 40 hari tidak tidur malam dan tidak makan siang hari. Cuma karena pernah gertak Nabi. Rasulun anta? Ente benar rasul enggak? Gitu. Itu bukan dosa yang gimana-gimana, dia cuma merasa suul adab. Ahakun dinuna, dua pertanyaan dia kasih kepada Rasulullah. Sebenarnya agama kita ini benar enggak sih? Kenapa engkau mengalah daripada orang kafir wahai Rasulullah? Itu pertanyaan Sayyidina Umar. Normal orang sedang berjuang lagi sangat semangat, tiba-tiba pemimpinnya mundur. Sayyidina Umar bertanya, tapi pertanyaannya terasa kemudian kayaknya ini menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tobat 40 hari tidak tidur malam hari, tidak makan siang hari. Zikir, istighfar, begitulah terus salat. Beliau enggak berani menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih. Nah, berat jadi sahabat Nabi ya. Berat jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar orang paling adil di zamannya. Meninggalnya diapain? Di atas kasur atau ditusuk? Ditusuk. Maka kalau para pemimpin di negeri ini cuma dibuli-buli doang mah biasa. Ya. Bukan untuk Pak Bupati. Untuk menghibur pendahulunya juga ya. Adakah orang yang lebih adil dari Sayyidina Umar sekarang? Ada enggak? Saya rasa enggak ada. Ya, enggak ada. Sayyidina Umar masih ada enggak puas dengan beliau? Masih ditusuk mati. Ya. Bukan tusuk coblos. Maka siapapun yang memimpin jamaah, memimpin komunitas, memimpin organisasi, partai, negeri, daerah, siap-siap dibenci. Ya. Ini sudah tanda, sudah sunatullah, sudah kutukannya dari sono. Maka nikmati aja ya. Jangan dikira cuma pemimpin doang yang dikritisi, yang dibenci. Guru ngaji juga ada yang benci. Yang benci guru ngaji juga. Mabda'u tariqis salikin. Jadi tobat itu awal permulaan orang mau bersuluk. Apapun tarikotnya, mau tarikotnya Tijani, mau tarikotnya Syazili, mau Naqsyabandi, tarikot apa lagi? Qadiriyah, Naqsyabandiyah, apalagi tarikot di sini? Busyrawiyah udah muncul belum? Tarikot apa lagi? Pasti banyak tarikot di sini. Ada tarikot yang unik di negeri kita, ada tarikot lokal, Akmaliyah, Siddiqiyah. Kita nunggu tarikot lokal Al-Busyrawiyah. Apapun tarikotnya pasti mulai zikir tobat. Maka kalau kita memimpin zikir, biasanya kami memulai dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Baik. Wa ra'su malil faizin wa awwalu iqdamil muridin. Sama pemahamannya ya. Wa miftahi istiqamatil ma'ilin wa matla'il istifa wal ijtiba' lil muqarribin lil muqarrabin. Wali abina Adam alaihi salam wa ala sairil anbiya ajma'in. Ini yang kita sampaikan barusan. Sayyidina Adam pun memulai wiridnya, suluknya adalah taubat. Tapi lafaz taubatnya bukan astaghfirullah. Lafaz taubatnya Rabbana zalamna. Maka lafaz taubat sirat disebut bahasa Arab, ada astaghfirullah, ada atubu ilaih,
ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala hadika wa hadika, sampai akhir disebut Sayyidul Istighfar, ada kalimat seperti ini, Rabbana salamna. Masih ingat Nabi yang dilempar masuk ke dalam perut ikan? Apa sikot istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Jika Nabi Adam memulai dari zalamna, mengaku salah, Sayyidina, siapa tadi namanya? Yunus memulai dengan kebesaran Allah, la ilaha illa anta. Itu sama-sama mirip itu. Bedanya, ini orang datang dengan kehinaan, yang ini berlindung dalam kebesaran. Itu hebat-hebatnya para nabi. Ini disebut uslub anbiya. Wa ma ajdara bil aulad al-iqtida' bil abwa'i wal ajdad. Maka sepantasnya bagi keturunan Bani Adam mengikuti ayahandanya Rasulullah Sayyidina Adam alaihis salam. Nah, ini yang penting di situ. Setelahnya penjelasan aja ya. Kita langsung masuk ke fasal berikutnya. Masuk ke intinya. Imam Ghazali ini kalau menulis bunga, bunganya indah-indah semua. Ini muqaddimat, Masya Allah, panjang sampai dia menyebutkan apa yang dia katakan dengan arkanul taubah ya. Nah, di baris ketiga, apa di halaman ketiga, ini baris ke 1 2 3 4 5 6. Beliau menyebutkan rukun taubah sebelum masuk ke fasal berikut. Apa rukun taubat? Jadi tidak hanya sholat yang ada rukunnya, taubat pun ada rukunnya. Kalau rukun sholat, siapa yang menyusunnya? Fuqaha. Rukun taubat, siapa yang menyusunnya? Sufi. Ulama sufi. Jadi ulama sufi itu bukan hanya ada di gunung-gunung. Mereka nulis kitab, ini hasilnya 4 jilid besar. Mereka orang-orang cerdas. Imam Ghazali juga ahli fikih. Dia juga ahli aqidah, dia juga ahli falsafah. Ya. Ada yang ngeritik. Nah, ini keluar dikit sebentar. Biar kayaknya tadi ada yang kepikiran. Kata orang, kitab Ghazali ini banyak hadis palsunya. Benarkah begitu? Saya pastikan orang yang ngomong begitu belum pernah khatam kitab Ihya. Ya. Saya pastikan wallahi dia belum khatam. Kalau dia khatam kitab Ihya, dia khatam kitab-kitab hadis yang besar dan kitab hadis yang kecil-kecil, dia akan tahu hampir semua riwayat yang dinukil Imam Ghazali ada sumbernya dalam kitab hadis. Dan ini bukan hanya saya yang mengatakannya. Sebelum ini sudah ada namanya Syekh Anas Sufrawi. Saya dulu mengkajinya 2006. Ternyata di saat yang sama ulama-ulama banyak yang mengkaji. Syekh Anas Sufrawi, Surfawi pas Sufrawi bacanya. Masih hidup, masih muda di Suriah. Enggak tahu tinggal di mana sekarang beliau. Setelah meneliti ketemu tidak sampai 20% dari yang disebutkan oleh Imam Subki. Imam Subki menyebutkan 313 hadis di sini tidak ada sumbernya. Imam Subki sesaman dengan Imam Ibn Athaillah Sekandari. Setelah dikaji oleh beliau tidak sampai 20%. Semuanya sudah ketemu riwayatnya. Yang 20% ini masih dicari, pasti ada bahannya karena Imam Ghazali tidak pernah menukil satu hadis kecuali ada sumbernya. Kita usut-usut, nah nanti kalau gak punya kitabnya cari di Google boleh, atau Syamilah. Kata Ustadz tadi kurang afdol, tapi ini darurat Ustadz ya. Ada namanya Al-Ajza, Kutubul Ajza, kitab-kitab parsial. Ada Ummahat, Sahih Bukhari, Muslim, Budaw, Tirmizi. Ada yang parsial kecil-kecil, tematik. Yang paling banyak menulis namanya Al-Hafiz Ibnu Abid Dunya. Al-Hafiz Ibnu Abid Dunya. Hampir semua kitab, hampir semua hadis yang ada di kitab ini dinukil dari sana.
yang tadi dikata orang tidak ada hadisnya, tidak ada sumbernya, ada semuanya. Ya, enggak ada di situ ada di Dailami, enggak ada di situ ada di Tabarani, enggak ada di situ ada di Raqutni, enggak ada di situ ada di Hakim. Terus ada semua. Cuma belum ketemu, tapi sayang ada orang berbicara kalau dia enggak tahu dia bilang enggak ada. Ya, kaidah baru. Baik. Jadi enggak usah khawatir baca kitab Ihya, insyaallah kitabnya aman, ya. Para kiai, para masyayikh, para habaib yang mengajarkan kitab ini terus enggak ada masalah. Masyayikh-masyayikh kita di sana yang ahli hadis juga sudah menjaminnya. Taib. Rukun taubah ada empat. Apa kata beliau? Ar-ruknul awal fi nafsi taubah wa bayanu haddiha wa haqiqatiha wa annaha wajibatun al-faru ala jamil akhshas wa fi jamil ahwal wa annaha idha sahat kanat makbulah. Ya. Wa annaha wajibatun al-faru. Mesti segera. Jadi taubat itu rukun pertamanya apa? Taubatnya itu harus segera. Enggak boleh diundur-undur. Ustaz, kalau kita taubat sekarang besok ini lagi, mending nanti aja di akhir hayat. Ada yang tahu dia besok masih hidup? Siapa tahu malam ini terakhir yang di depan saya. Yang di samping kanan masih kuat. Napasnya panjang. Enggak ada yang tahu, wallahu alam. Kita enggak tahu siapa yang malam ini yang besok umurnya masih ada. Oleh karena itu at-taubah wajibatun alal faur, bahwa taubat itu zatnya, nafsnya mesti disegerakan. Jika Nabi Adam taubat, sebenarnya dia tidak berdosa, dia hanya merasa su'ul adab. Kira-kira kita yang banyak dosa aula bitaubah, benar enggak? Lebih wajib bertobat. Lalu beliau mengatakan ats-tsani fi ma anhu taubah wa az-zunub wa bayanu inqisamuha ila as-saghir wa kabair wa taqbil ibarat. Ah, yang kedua dia berbicara tentang dosa. Ya. Tingkatan-tingkatannya, mana yang harus ditinggalkan, ada besar, ada kecil. Lalu yang ketiga dia mengatakan ada syurut taubah yang lain. Tadi ada arkan, ada syurut. Oh, macam-macam di sini. Lalu yang keempat sababul ba'is, ada empat yang membuat apa, ada hal-hal yang membuat orang bisa bertobat. Nah, ilmu ini diambil oleh Imam Nawawi, beliau jadikan sebagai awal penjelasan bab taubah dalam kitab Riyadus Salihin. Dari bab yang ketiga tadi, rukun salis. Oke, kita ambil rukun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ghazali, i'lam anna taubata ibaratun an ma'nan yantazim wa yalta'im min salasati umur murattabah, ilmun wa halun wa fi'lun. Ya. Jadi taubat itu tetap ada tiga struktur, harus ada tiga hal. Pertama, ilmu, ada hal, ada amal. Apa maksud beliau nih? Nah, kita baca ya. Ammal ilmu, ilmu mengenai taubat itu ma'rifatu wa azmi dararid dhunub, mengetahui bahayanya dosa. Ini kata beliau, ini hakikat taubat yang pertama. Jadi orang yang sadar bahwa dosanya itu berbahaya, itu sudah awal dia bertobat. Apa aja? Wa kaunuha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub, bahwasannya dosa itu penghalang antara dia dan Allah. Hijab. Bapak ibu yang makan Allah, hijab artinya penghalang. Hijab itu terbagi dua. Ada hijab nur, cahaya, ada hijab zulumat. Lawan cahaya apa? Zulm. Kegelapan. Cahaya itu contohnya begini, ilmu, taat, pinter, soleh. Ini bisa jadi hijab. Ini ilmu. Orang kalau berilmu sombong dan merasa dirinya berilmu, dia sedang terhijab. Orang berilmu sukanya jidal, sedang terhijab. Sukanya debat.
Orang berilmu dijadikan ilmu itu untuk jadi cara untuk mencari kesalahan orang lain, itu jadi hijab. Namanya hijab nur. Dia kayak benar tapi itu salah. Ilmu bukan untuk itu. Dari tadi kan ada yang nunggu-nunggu nih, kapan pembicara salah, ya kan? Itu hijab nur, itu hijab nur. Allah Maha tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Gak usah jadi juri begitu, gak usah. Allah Maha tahu. Apalagi sholat. Sholat bisa jadi hijab. Makanya ada ayat fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sholat. Itu terjemahannya harus ditambah. Yang merasa sholat. Kalau yang benar, orang yang muqimis sholah, muqimus sholah. Orang yang mendirikan sholat itu benar. Mendirikan bahasa Arab itu bukan mendirikan kayak bahasa Indonesia. Muqim ada iqam, itu berarti al-kasab, usaha. Berusaha menyempurnakan sholat, dia cuma usaha. Ini rahasia para kiai dan ustad. Sebenarnya kiai ustad tuh sholatnya gak khusyuk-khusyuk amat. Serius, tanya aja sama kiai-kiai. Saya udah survei diam-diam kepada para kiai. Pak kiai, sebenarnya sholat pakai khusyuk gak sih? Soalnya ini susah nih. Ah, sama kita katanya. Banyak kiai begitu. Ya. Tapi si kiai ini berusaha khusyuk, ini yang disebut muqim. Dia berusaha mendirikan sholat. Wah, gak sopan pakai, udah berdiri aja pakai. Suul adab saya. Terdosa lagi, tobatnya susah nanti. Baik. Masih ingat Barsiso? Enggak ada kiai di sini yang lebih sakti dari Barsiso. Karomatnya enggak ada. Tidak ada di sini kiai yang wiridnya lebih banyak dari Barsiso, enggak ada. Tapi Barsiso akhir hayatnya sul khatimah. Kenapa? Karena dia merasa soleh. Dia merasa sahibul karamat. Sudah biasa dipuji orang, takut dicaci orang. Maka di akhir hayatnya iblis datang. Barsiso, nyamar jadi orang. Jadi syekh. Jika engkau sujud kepada kakiku, maka engkau akan lepas dari semua tuduhan dan semua yang dihukumkan kepadamu. Akhirnya Barsiso mengatakan, baik. Dia tundukkan kepalanya lalu dia sujud. Di saat itu Allah cabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita la nakhtaru bi kasratil ibadat. Kita enggak boleh tertipu dengan banyak kuantitas. Ya. Mesti kualitasnya juga yang diperhatikan. Nah, itu hijab nur. Hijab nur. Masih ingat di zaman Nabi ada perempuan ahli salat, tapi Nabi mengatakan finnar, hadisnya Sahih Muslim. Masih ingat? Apa kata Nabi, finnar itu perempuan masuk neraka. Padahal dia sholat. Ini bukan melarang ibu-ibu sholat ya. Ternyata si perempuan qati'ur rahim, dia memutus silaturahim. Dia merasa dirinya lebih mulia, lebih soleh. Hari ini, karena orang jarang ngaji kitab ihya, tambah ilmu, tambah sombong. Tambah amal, tambah merasa sok suci. Ini hari ini. Jangan sampai nanti kiai ada yang ngomong, di sini mana ada kiai wiridnya sebanyak aneh. Nah, ini gawat tuh. Mana ada di sini kiai yang kiamulernya sebanyak saya. Ini kalau ada begitu, ini kakak kelas apa adik kelasnya Barsiso. Orang kalau ngerti bahaya dosa, tadi dosa nuriyah, ada hijab zulmat, kita sudah tahu semua. Semua maksiat yang semua orang sudah sepakat, minum khamar,
Semua ya, korupsi itu zulumat, zalim zulumat, tidak amanah zulumat, itu zulumat semua, orang semua tahu. Apabila seorang hamba tahu bagaimana bahayanya, baik dosa karena hijab nur ataupun hijab nar, maka kalbunya akan merasa miris. Ta'allamal qalb, begitu dalam kitabnya. Kalbu akan merasa tidak nyaman dengan hal itu. Fa innal qalba mahma sya'ara bi fawati mahbubihi ta'allama, fa in kana fawatu bi fi'lihi ta'assafa 'ala al-fi'l al-mafut, fa yusamma ta'allumu bi fi'l al-mafut li mahbubi nadaman. Nah, jadi beliau ketika menjelaskan apa itu nadam, menyesal. Kalau kita nyesal, kenapa, Pak? Data habis, data kadaluarsa, tapi masih ada sisa, ya. Menyesal. Jadi nyesalnya bukan nadam yang dimaksud Imam Ghazali. Menyesal itu bukan hanya karena si maksiatnya, si dosanya, tapi karena sebab dosanya rahmat Allah tidak turun. Di situ kita kemudian nadam, ada di situ rasa tidak nyaman. Ini masih banyak di sini. Sepertinya masih diringkas cepat-cepat ini. Ini lain kalau saya duduk sama berdiri begitu jadinya. Tapi enggak masalah, ya. Ini sudah banyak poin sebenarnya, Bapak Ibu. Kita kembali ke atas tadi, bahwa dosa ada 3 tingkat. Nah, ini yang diingat-ingat. Dosa awam. Dosa awam itu dosa zahir. Yang kedua dosa khawas, dosa kolbu. Yang ketiga dosa, dosa apa? Dosa adab. Ya, ini dosa khawasul khawas. Jika mengenal bab ini, maka orang akan menyesal. Contoh, ada santri, dia jalan depan kiainya, tapi dia enggak lupa kalau itu kiainya. Dia jalan aja selonong. Akhirnya merasa tidak nyaman. Menyesal enggak? Ah, itu namanya nadam. Itu maksud beliau. An-nadam, penyesalan. Ya. Rasulullah melarang berdebat. Lalu kita berdebat. Menang debat. Tapi perasaan hati senang enggak? Orang menang debat, hatinya gundah. Orang kalah debat, hatinya malu. Sama. Sama-sama enggak enak. Ada perasaan enggak enak? Lalu dia sesali, disebut an-nadam. Maka Nabi mengatakan, an-nadamu taubah. Engkau menyesali, itulah taubat. Maka Nabi Adam ketika mengatakan, zalamna ya Rabb, kami menyesal, kami zalim, itu beliau sedang bertaubat. Ya. Kalau sudah faham bab ini, lalu kita menyesal, orang yang menyesal nangis, benar nggak? Maka kebanyakan orang yang nangis itu karena dosa. Kecuali ibu-ibu lagi kawin menikah. Kalau yang menikah, kobil tu nikah, dijawab sama pasangannya. Kobil tu udah jawaban ya. Zawajtuka bibinti bimahri kaza wa kaza, dijawab kobil tu nikah. Ibu-ibu nangis, yang lagi menikah si perempuan nangis, itu nangis apanya? Nangis nyesel apa nangis mau? Nangis seneng, ah, itu beda. Tapi aksarul bakin, kebanyakan orang-orang yang menangis, menangisi masa lalunya. Nabi Adam sujud itu nangis, yabki, belum menangis. Satu kali ada seorang mursyid saya, beliau baru saja meninggal, mantan preman jadi mursyid. Apa kata beliau? Ar-Razi, saya ini pemaksiat, masa muda saya penuh kejahatan, suka zalim kepada orang, semua maksiatnya disebut. Kita diem aja.
Habis 2 menit diulang lagi. 3 menit diulang lagi. Hati kita berkecamuk. Apa berkecamuknya? Saya hampir suuzon sama guru saya. Saya hampir suuzon dengan guru. Tapi setelah itu saya ngomong, Pak Kiai, kalau kita gak pernah maksiat gak bisa nangis. Mungkin itulah alasannya kenapa ada takdir namanya maksiat. Orang yang gak pernah maksiat akan merasa suci. Ini contoh nih, santri-santri yang masih perawan-perawan hatinya. Ini hatinya masih perawan gak, dek? Ya. Ngelihat ada orang jalan berdua, belum menikah, dalam hatinya, Bang, ih, najis. Ahli neraka. Salisuhu syaitan. Ketiganya, syaitan. Orang ini gak tahu rasanya jatuh cinta. Bahwa jatuh cinta itu bikin orang gila, setengah gila dan hilang malu. Hadisnya dhaif, riwayat Abu Daud, tapi benar. Ya, hubbuka li syai yu'mi wa yusim. Kamu cinta sesuatu, kamu akan jadi buta, tuli. Mau orang bilang apa, lewat. Tarik antum cobain ya, yang masih perawan-perawan hatinya. Ya deh ya, maka jangan pernah benci sama orang yang maksiat. Bukan berarti kita pengen kayak dia, bukan. Enggak pernah. Baik. Dan yang ketiga hal, apa kata beliau? Al-hal fabit tarki lidzanbi. Halnya orang taubat mesti meninggalkan dosanya. Bukan berarti kemudian pasti besok meninggalkan, tapi yang penting hari ini, malam ini. Maka itu disebut dengan taubat, ya. Nah, ini banyak sekali teori-teori yang beliau sebutkan. Saya mau tanya, Bapak Ibu, taubat itu sunat atau wajib? Ini bahasa awam. Beneran. Berapa kali sehari? Kalau sholat, 5 kali. Taubat berapa kali? Berapa kali? Beneran gak wajib? Kalau wajibnya alal faur atau alat tarahi, sekarang juga sesegera mungkin atau nanti? Sekarang juga tobatnya. Maka Imam Ghazali mengatakan, i'lam anna wujubat taubah zahirun bil akhbar wal ayat wa huwa wadihun bi nuril basirah. Ketahuilah bahwasannya taubat itu wajib, bukan sunat. Kalau dalam bahasa usul fikih, mustahab, bukan sunat ya. Ini wajib hukumnya. Maka orang gak bertaubat, dosanya 2 kali. Udah maksiat, lalu tidak meninggalkan maksiatnya, terus dia kemudian bermaksiat. Jadi tarkut taubah, meninggalkan taubat itu sendiri juga dosa. Orang maksiat, dosa. Lalu dia mengundur maksiatnya, dosa 2 kali. Nah, taubat ini ada yang bisa sendiri, ada yang dibimbing. Apa kata beliau? Fasalik imma a'ma la yastaghni 'anil qa'id fi khutwihi wa imma basir yahdi ila awli tariq thumma yahtadi bi nafsihi. Jadi orang yang taubat ini ada 2 karakter. Ada yang buta, dia enggak tahu kemana harus taubat. Makanya banyaklah cerita orang-orang hijrah lalu salah guru, tahu-tahu dapat guru yang ekstrim, atau dapat guru yang aneh-aneh, atau dapat guru yang nyeleneh. Itu biasa, itu salah satu sunnatullah orang berguru ya. Yang paling banyak ekstrim santri atau orang-orang umum? Yang banyak ekstrim, coba cek teroris-teroris yang ada di Indonesia, kebanyakan lulusan umum atau pesantren? Umum. Benar ya? Ya.
Hakul yakin. Itu dia pengen bener, pengen tobat, ketemunya ustad-ustad yang mengajarkan jihad tidak pada tempatnya. Ini cara tobat. Ya akhi, hadhihi hiya taubah. Innamal jihad huwal qital. Orang baru tobat langsung diajarin qital, ya. Ada lagi yang lucu, kiai, kalau para kiai sudah makomnya, ya. Baru hijrah sudah bahas bab ta'addud, ta'adduduz zawaj. Tahu? Baru hijrah nih. Kiai aja udah lama-lama ngaji, belum berani sebagian besar, ya. Min babil khauf minal khaifin. Tapi mereka sudah berani bab itu. Tapi itu masih mending, masih oke. Paling-paling dia berkorban dia sama dia aja. Tapi kalau masuk ke bab jihad, kita sudah lihat banyak sekali orang-orang yang salah berguru, salah majelis. Nah, kita punya harapan besar kepada para santri, terutama mahasantri. Jangan nanti ilmu itu di kitman, disembunyiin, ya. Harus disebar. Sekarang sudah banyak cara menyebarnya. Taib. Maka orang-orang yang salik al-a'ma, yang dia tidak tahu jalan, carilah orang yang mengetahui jalan. Ini yang disebut dengan ittikhadus syaikh wajib. Wajib berguru, bermursyid. Jadi cara tobat pun, kalau yang gak tahu caranya, cari mursyid. Cari kiai yang mengajarkan. Mursyid itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya bisa kiai, bisa syaikh. Apalagi di Madura ada istilah lain, Pak Kiai. Kiai Abuya gitu ya. Bukan Abuya Rosi. Kiai lah ya. Syaikh. Mereka nanti akan menuntun insyaallah. Wa amma basirun. Adapun orang yang alim, yang mengerti jalan, dia tahu jalan. Cukuplah dia tobat dengan dirinya sendiri. Nah, inilah uniknya umat Islam. Kita kalau tobat enggak perlu ada pengakuan kepada imam, kepada ustaz. Tapi kalau di agama lain mungkin ada pengakuan dosa, benar gak? Ya kita gak perlu mengkritisi agama mereka, tapi ini syukurnya kita. Maka dosa kita cukup kita adukan kepada Allah, gak usah dikadukan kepada ustaz. Ya. Nah ini tentang wujubit taubah wa fadluha. Bagian akhir lah ya. Mau bagian akhir atau nambah? Mau memunculkan keridaan Allah dengan cara cepat? Kita ini gak banyak amal, tapi ada cara untuk menggapai ridha Allah cara cepat, jalan tol. Babnya bab ini, ya. Imam Ghazali menyebutkan beberapa riwayat. Ada riwayat yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang kurang sahihnya lafaznya begini, tapi maknanya benar. At-ta'ib habibullah. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Maka Allah jatuh cinta kepada orang yang tobat. Yang mana Allah belum tentu jatuh cinta kepada orang yang merasa taat. Merasa taat lah ya, bukan taat. Ya. Wata'ib minadzanbi kaman la dzanbalah. Nah, potongan kedua ini kualitasnya hasan. Orang yang tobat dihitung seperti tidak pernah maksiat. Orang yang tobat, ternyata ada satu asrar rahasia dalam hadis yang sahih dikatakan idza adzanbal abdu. Jika seorang hamba maksiat, maka di kalbunya ada titik noda hitam. Nuktatan sauda. Nih, tadi buka situs yang aneh-aneh, buka video yang aneh-aneh, itu kalbunya gelap, 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 gelap. Baca status aib orang, berdebat di sosial media, kalbunya gelap. Rasakan aja, nanti kalbunya gelisah. Seperti kita gelisah kalau lampu mati, kecuali orang pasutri, pasangan suami. Nah itu kalau gelap malah senang, ya. Kalau kita sendiri lampu mati, gimana? Gelisah gak?
di saat seseorang bermaksiat, baikkah zahir, baikkah batin, baikkah adab, maka kalbunya akan merasa gelap. Disebut nuktatun sauda, bukan nuktah, nuktah, noda. Kalau nuktah, titik. Jika dia istighfar, jadi hari itu, pada hari kita maksiat, Allah mengatakan, la taktub, jangan tulis dulu, siapa tahu dia setelah ini bertaubat. Siapa tahu dia setelah ini istighfar. Jadi kalau kita maksiat hari ini, di ujung hari, di ujung sebelum tidur kita istighfar, maksiat tadi siang dihapus. Kecuali fima yata'alaq bihukukil adami, yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Lalu kalau kita bertobat dihapus, dihapus nih, besok maksiat lagi, titik yang kemarin muncul bertambah dengan titik yang baru, noda yang kemarin muncul dengan noda yang baru. Inilah kenapa orang-orang sulit khusyuk dalam sholat, karena la yanjah fi babit taubah, karena tidak lolos di bab taubat. Gak beres bab taubat, kalbunya selalu gelap, dia tidak akan pernah khusyuk. Karena khusyuk itu ketika kalbunya bening bercahaya. Atas dasar itulah Nabi berkalam kepada para sahabatnya ketika sebelum sholat, sallu sholatan muwaddi', sholatan muwaddi', sholatlah kamu seakan-akan inilah yang terakhir. Kalau kita tahu hari ini terakhir, pasti paling bagus sholatnya. Cuma kan ini hanya menjadi gimmick. Imam-imam hanya dibaca, orang-orang cuma mengulang-ulang, tapi tidak ada pemaknaan. Salat muwaddi' itu salatut ta'ibin, salatnya ahli taubat, salat penuh penyesalan. Itu salatut ta'ibin, salatu muwaddi'. Lalu di hadis berikut dikatakan, lallahu afrah bi taubatil abdil mu'min min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhlikatin ma'au ra'ilatu. Sampai akhir hadis ya. Allah sangat afrah, senang. Nih, mau bikin senang Allah, mau ingin mendapat ridha Allah, cara cepat. Gimana cara cepatnya? Bi taubatil abdil mu'min, dengan taubatnya seorang hamba yang percaya kepada Allah SWT. Itu lebih bagus, lebih disenangi oleh Allah daripada senangnya seseorang kehilangan motornya, kehilangan kendaraannya, lalu ketemu ketika dia sudah capek mencarinya. Sehingga si hamba mengatakan, ya Rabb, anta Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Jadi nanti ada orang, ini cerita Nabi, ada orang ketika dia bahagia kendaraannya kembali, dia mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Saking bahagianya kebalik-balik. Ini yang disebut syatahat. Ya. Disebut syatahat. Nyelenehnya orang-orang yang sedang farhan billah, karena senang kepada Allah. Maka oleh-oleh kita malam ini, terutama bagi saya dan para santri dan jamaah yang datang, saya mengajak tidak hanya taubat yang zahir, mari kita mulai taubat yang batin. Taubat kolbu. Taubat kolbu. Di kolbu ada iri dengki gak? Kalau Pak Bupati yang iri sama dia, yang nyalon, yang gagal. Tapi insya Allah yang gagal sudah move on. Karena apa? Karena ada kesamaan kepentingan kekuasaan. Kalau orang dagang di pasar, kepentingannya apa? Dagangan laku. Itu sebabnya sama-sama toko beras itu bisa iri dengki. Padahal santri, sarungan lagi, bisa pegang-pegang jimat itu. Jadi kalau kita cek ini Pak Bupati, di semua pasar itu jimat banyak sekali. Yang jual kayaknya kiai juga nih. Bukan jual, mahar ya. Maaf Pak Kiai. Bab jimat kan ada khos, ada babnya. Ada yang mamnu, ada yang jaiz. Ada yang boleh, ada yang haram ya. Kita sudah tahulah itu.
Orang Madura paling paham lah itu ya. Ya. Kedai makan, sama-sama kedai makan. Saya suka, mata itu suka gak nyaman kalau masuk kedai makan. Mata itu kemana? Ah, ntar kelihatan ada jimat bagaimana. Gak kelihatan sama orang, tapi kelihatan sama kita. Sama-sama kepentingan diambil sama orang, perasaan kita iri muncul. Nih, para jombloan dan jomblowati, seneng sama seseorang, si doi, ternyata teman kita yang dapat, marah gak? Pasti, pasti marah. Ya. Pasti nyari-nyari kesalahan orang yang dapetin itu. Kenapa? Sama-sama menyukai objek yang sama. Tapi yang paling bahaya, kata Imam Ghazali, bukan masalah orang dagang, orang berpolitik, bukan masalah orang jatuh cinta. Yang paling bahaya, hasadul ulama. Hasadnya ulama. Ini yang paling bahaya. Ulama itu apa? Aslinya ulama itu yang takut kepada Allah, yang berilmu. Harusnya dia iri karena ilmu. Kalau itu positif. Karena la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dua. Karena ilmu dan kitab dan suka berbagi, ya. Tapi hasadnya ulama apa? Orang kalau sudah alim, penjelasannya enak, jelas, jamaahnya banyak gak? Di situ mulai musibah kepada arah para alim ulama, ya. Disebut kasratul atba. Maka taubatnya ulama yang kita sebut di depan tadi lain dengan taubatnya jamaah. Diujinya bukan begitu. Ada jamaah nanya, dia telat minta izin, afwan Pak Kiai, maaf, afu, telat tadi dari habis Kiai Fulan, penjelasannya bagus. Kiai kesel, kayaknya perasaan lebih alim gua daripada dia. Akhirnya keceplos, ah dia itu dulu waktunya antri tidur. Dulu ada kelas saya itu gak beres itu. Oh, akidahnya gak sahih itu, torikotnya gak benar itu. Nah, itu udah kasar tuh. Ada begitu. Ini hati-hati, hasadul ulama. Hasadnya para ulama, kalau hasad pakai kitab, pakai ayat, pakai hadis, pakai subhanallah, masya Allah ya akhi, la hawla wa la quwwata illa billah, ana uhibbuk. Tapi batinnya ubghiduk. Zahirnya bilang cinta, batinnya benci. Imam Ghazali catat itu dari dulu karena itu pengalaman beliau sendiri. Ini saya bukan lagi nyinggung siapa-siapa ya. Ini kita lagi ngajak, ini beda taubat alim dengan taubat orang-orang yang santri. Kita gak seneng ada orang ngaji, teman kita, murid kita ngaji ke guru yang lain, itu dosa loh. Itu harus ditobatkan itu. Itu kiai kalau ngajar, hasadnya akan nyebar-nyebar. Kalau guru hasid, muridnya hasid. Gurunya alim, muridnya alim. Gurunya beradab, muridnya beradab. Gurunya ngajarin hasad, muridnya hasad semua. Ini yang dikatakan Imam Sya'rani, Al-Wali, Ibnul Wali. Yang paling parah Imam Sya'rani itu ngomong, Kalbun, Ibnu Kalbin, ini yang mengerikan sekali ya. Anjing anak anjing, aduh, ngeri kali itu Imam Sya'rani. Wali anak wali. Ya, kita gak sampailah mengatakan itu ya. Ini bahaya, ini untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri. Dan siapapun yang merasa dirinya diberi ilmu oleh Allah, rasakan godaan itu nyata sekali. Nyata sekali. Mau dia berumur masih muda, apalagi sudah tua. Ya. Beda taubat orang alim dengan jamaah? Lain. Ya. Ada lagi namanya taubat dari riya. Riyanya orang alim lain dengan orang awam. Orang alim itu riyanya menyebutkan kitab. Qala fi kitab kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Dalam kitab ini halaman sekian, itu senangnya bukan main tuh. Ya. Kita senang kan dimanjakan oleh guru begitu? Senang. Itu bagus secara zahir.
tapi batin dia merasa, ah, di Madura ini cuma saya yang alim, hanya saya yang bisa menjelaskan pakai kitab. Nah, ada begitu, dia wajib tobat itu. Allah gak pandang kalbunya, Allah gak suka sama orang-orang begitu. Walaupunnya dia duduk tinggi, berdiri tinggi dari jamaahnya, mungkin jamaahnya lebih afdol dari dia. Nah, itu terjadi. Imam Ghazali cerita tentang dirinya. Imam Ghazali cerita tentang dirinya bahwa dia merasa dirinya alim. Maka dia tebus itu di salah satu rihlah Imam Ghazali. Beliau khalwat di salah satu menara di Syam. Turun masjid, turun dari menara sampai di masjid. Ternyata di masjid orang lagi buka kitabnya. Imam Ghazali nyamar jadi murid yang dibaca kitab Imam Ghazali. Nah, itu cara beliau. Gak ngomong, itu kitab gua tuh, itu kitab aneh tuh. Gak ngomong dia. Apa riaknya? Ingin disebut alim, takut disebut jahil. Sehingga ketika ada orang bertanya satu bab, dia tidak tahu kitabnya, pura-pura menyebutkan satu kitab, dan dia menipu dirinya dan jamaah. Itu terjadi juga. Kita cukup mengatakan ana la adri. Kata Imam Malik, qauluka la adri nisful ilm. Engkau mengaku tidak tahu, itu separuh tahu. Kalau tidak tahu, cari tahu. Tapi kalau sudah merasa tahu lalu membantah, akan sulit diberikan ilmu oleh Allah SWT. Maka taubatnya alim yakhtalif, takhtalif an taubat al-muta'allim. Ya? Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari sesuaikan taubat kita sesuai dengan makomat-makomat yang tadi. Nah, sebagai penutup, Nabi SAW bertobat di hadisnya disebutkan sab'ina marrah, yang kedua mi'at marrah, 70 kali, 100 kali. Saya bagikan teori tekniknya, silakan amalkan di rumah. Ternyata 70 dan 100 itu jika dibawakan ke dalam diri kita, bukan ngitung. Karena mi'ah dan sab'in litakthir, menunjukkan banyak, bukan litahdid walal hasr, bukan menunjukkan batas. Ternyata cara yang paling gampang, memulai istighfar di setiap anggota tubuh. Maka istighfarkan mata, hari ini sudah berapa kali melihat yang tidak pantas dilihat. Pernahkah bernafsu kepada orang yang tidak pantas kita bernafsu kepadanya? Pernah? Kalau ya, istighfarkan mata. Pernahkah memandang orang lalu menghinakan dia? Istighfarkan satu-satu. Pernahkah mendengar lalu senang jika yang didengar aib orang? Istighfarkan itu. Ini thariqatut taubah, paling gampang. Maka semua ini jika dihitung, jika ada 7 anggota, masing-masing 10 kali tobat, itu yang disebut 70. Ya, jika dijadikan 10 anggota, masing-masing 10, ini pas jadi 100. Maka ungkapan 100 bukan menunjukkan angka, ini menunjukkan kita benar-benar mendetailkan, terperinci dosa-dosanya satu persatu. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, silakan diamalkan istighfar mata, astagfirullah dari dosa mata, astagfirullah dari dosa telinga, ya, semuanya sebutkan. Semoga Allah jatuh cinta kepada kita mulai dari malam ini sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika kalam saya ada yang tidak berkenan. Hanya Allah lah yang maha baik, yang maha lembut. Tidak ada maksud untuk menggurui, tapi memang lagi disuruh jadi guru. Semoga Allah meridhai kami yang membawakannya dan semua masyayikh yang hadir untuk merestuinya dan semua jamaah yang mendengarkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.